Alhamdulillah pemirsa masih tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan Twitter di @Yusuf_Mansur. Saudara nggak usah kecil hati, saya udah salin kok di komputer. Nanti kapan-kapan kita akan bahas apa yang menjadi persoalan dari saudara-saudara semua. Pemirsa, bila mana Anda punya rezeki banyak, ya harta banyak, tapi Anda tidak menjadikan itu sebagai sedekah jariah, hanya bersifat dunia, Anda akan rugi. Anda juga punya ilmu, tapi Anda tidak mengamalkan, juga rugi. Anda punya anak, dan tidak mendoakan, Anda tambah rugi. Nah, tiga ini harus saudara miliki, ya, agar saudara semua nanti ketika sudah ada di alam kubur pun, saudara masih dihitung oleh Allah SWT, beramal soleh. Asik kan kalau kita udah meninggal dunia gitu ya, anak kita masih sholat malam. Aduh, ya Rob. Usholi sunnata tahajudi rokaatini lillahi ta'ala Allah. Walaupun ya anak tidak bilang, ya Allah, pahala ini buat orang tua kami, Allah akan jalankan itu pahala untuk Anda semua para orang tua yang punya anak seperti itu. Nih, sebab apa? Kata Allah lewat Rasulnya, ya, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salatin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Anak itu ngaji di tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda sudah ada di alam kubur. Aduh, Allah setor tuh. Allah setor pahala anak ente pada buat ente yang udah di alam kubur. Makanya pemirsa ya, jangan segan-segan hari begini nyantrenin anak. Saya bukan promosi ini mah, ini kewajiban saya memberitahu. Pesantren saya buka pendaftaran murid baru, pesantren lain pun buka pendaftaran murid baru. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi akhlak nggak ada. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi nggak ada Quran di sana. Jangan cari cuma sekolah berkualitas tapi anak Anda lupa sama Allah dan Rasulnya. Jangan. Masukin dia pesantren, insya Allah lah. Ntar kalau udah kuliah baru di luar negeri di mana kayak gitu. Nih, awalah din solihin jadi ulah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara udah di alam kubur dibangunin saudara. Kum bangun. Kita ngelihat ternyata yang bangunin malaikat. Ada apa yang bangunin aneh? Hebat malaikat digituin, top banget deh. Allah suruh istirahat. Allah suruh istirahat, kenapa? Karena kita di dunianya berpeluh-peluh. Tapi hari itu malaikat membangunkan. Kum, bangun. Bangun ya ahlal jannah, bangun. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Jangan sampai kita udah di, kita di dunia aja dipukulin. Di akhirat, bangun loh. Di akhirat, masih bangun. Gimana coba, di alam kubur dijejak sama malaikat. Kan jangan dong, kalau bisa kita, ya enggak. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Kita kocak mata, ada apa ya wahai malaikat? Tuh, di dunia sana anakmu sedang mengaji. Ya Allah, kita dengerin anak kita yang ngaji. Kita tanya, istri saya mana wahai malaikat? Ada, mau dipanggilin? Panggilin deh. Tapi istri kamu kan belum mati. Oh, belum mati? Jangan deh kalau belum. Kalau udah boleh sini. Deh, kamu lihat aja. Saat tayangan itu diperlihatkan oleh Allah. Anak kita lagi ngaji tengah malam. Ini dia, awaladin soalnya diulah. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Ya Allah ya Rabb. Pemirsa, ini surah Al-Mulk dibaca sama orang yang hidup, itu siksa alam kubur dihapus sama Allah. Ya Rabb, barangkali saudara ya ahli maksiat tapi nyimpen anak yang waladin sholihin adalah Allah cabut ente punya hak siksa kubur. Subhanallah. Pemirsa, ayolah tetap di Wisata TTV, kita masih punya satu segmen lagi. Insyaallah kita akan belajar ya bagaimana kita punya anak keturunan, dan bukan cuma anak keturunan biasa tapi anak keturunan yang saleh salehah.